Hai, apa khabar kau mau? Okey, kau mau. Ha ni lah kau bilik kita orang. Weh, mana? Yo. Hai, apa khabar kau mau? Welcome back to my channel. Untuk video aku kali ni, aku nak review kat sini kau mau. The Dana Resort Langkawi. Ini salah satu resort yang luxury lah dekat Langkawi ni. Aku dah lama tak review resort luxury ni. Now I'm back. Okey, kalau kau nak tahu apa lagi yang best dan menariknya resort The Dana ni, jom follow aku. Dan pastikan kau tengok video aku sampai habis, okey? Let's go, Roma. Mari kita. Ada dah. Ada dah. Okey, dah. Hai bang, assalamualaikum. Ya, okay. Okay. Naim. Iya betul. Okay, jom. Okay, terima kasih. Ini cuaca mendung ni. Oh, gelap ke? Allah. Okay, di manakah kereta kita? Oh, ni depan ni. Alright. Oh, yang satu Staria eh? Oh, besar ni kereta kita ni. Naik Staria kita hari ni. Mantap. Hai, assalamualaikum. Ya, sila. Alright. Oh, dekat lah. Okay, baik, baik. Alhamdulillah kamu dah sampai lah kita. The Dana Langkawi. Alright. Okay, boleh. Alright, alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay, salam bang. Terima kasih banyak. Alright, okay. Okay, terima kasih. Okay, jom kita masuk. Oh, ni dia. Suasana lobby dia. Hai bang, selamat pagi. Cantik. Hai, selamat pagi. Morning. Awak sampai ni. Ada welcome drink ni. Tadi Fafa pergi tu air apa ni? Air lemon ni? Lime and clove. Cengkih. Oh, cengkih eh. Oh, okey okey. Lupa dia bagi tahu ni. Ya, dia okay. Rasa. Ha, dia rasa macam ni, rasa cengkih sikitlah. Ya, betul. Tapi refreshing lah. Oh, sedap. Okey. Macam buat tu panas-panas minum kan. Ha, tapi banyak rasa apple lah. Ha, ha, banyak. Dia kuat rasa apple. Ha, okey okey okey. Fafa can show you around and boleh. Enjoy your stay. Alright. Okay. Okay. Terima kasih. Thank you for choosing us this time ya. Okey, ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jom. Ha ni, Kak Fafa nak tengok, nak tunjuk. Around hotel. Oh. Aha. Okay. Nanti one of my colleague akan do dia start pukul apa? 12. Oh, tengah hari pun baru start lah. Eh. Okay, right. Okay, baik, baik, baik. Okay, jom patah balik adik. Ikut sini pula. Sampai 11 malam. Kita ada happy hour kat sini from 5 to 7 p.m. Okay, okay, okay. For happy hour, it's 30% off. 30% off, eh? We have live band here, except Monday. Oh, live band malam? Live band start from 6 p.m. Oh, 6 p.m. Okay, right. Isnin je tak ada. Oh, isnin tak ada? Oh, hari lain semua ada? Yeah. Oh, okay, cantik. Oh, the veranda, eh? Okay, ni koma. The veranda bar and lounge. Ah. Oh, restoran ni mengadap pool lah, ya? Ah. Nampak besar pool dia, Kak? Kak pergi tengok adik. Pool dia. Besar tak? Tomorrow morning breakfast will be here at the Planters. Aha. They open from 6.30 to 10.30 in the morning. Oh, 10.30. Okay, baik. Same as sebelumnya, 6.30 to 10.30. Aha. Encik Naim ada booking malam ni kan? Ah, malam ni ada booking. Ha. Ah, so, makan sini lah. The Planters lah. Okay, baik. Alright. Papa tak habis bawa kita orang pusing ni. Nak pusing habis ni. Alright. Ah, ni boleh nampak dia ni pool. Okay, di sini boleh kan? Jom. Eh, agak sini. Wow. Besarnya pool kau mah.
Nanti kita akan cek, papa akan cari lah di sana. Ah, boleh, tak masalah. Once room dah ready. Okey, boleh, tak masalah. Alright, okey, sama. A few moments later. Okay, Kuma, bilik dah ready dah. So, Fafa nak bawa kita orang ke bilik lah. Okay, jom. Tingkat 2 ke? Level 2. Alright, jom. Hai. Hai, Assalamualaikum. Oh, depan ni je. Dekat je bilik dia. Alright, sampai lah. Okay, terima kasih. Okay, dah sampai dah. Assalamualaikum. Okay, Kuma, jom tengok macam mana rupa bilik dia. Mak Datuk, ini buat orang tamu ni. Mak, ai, besar ni koma. Memang best. So bilik yang kami stay ni, nama dia Countess Sea View Suite. Kalau kau mak tahu dia punya detail harga dan info pasal bilik yang kita orang stay ni, kau boleh refer dekat description di bawah video aku. Okey, kita start di sebelah kiri aku ni. Ni kawasan minibar ni koma. Okey, nampak tak? Ada coffee maker. Yang risau coffee maker, amenities dia dekat sini ya. Amenities dia. Ush, ada TWG. Dengan macam-macam eh. Ada dua tingkat ni. TWG juga. Lepas tu ada capsule. Ada capsule coffee juga untuk buat coffee dekat coffee maker kat sebelah tu. Okey. Atas ni biasalah dia punya ice bucket semua dekat atas lah, punya gelas semua. Lepas tu bawah ni ni dia punya mini fridge. Dan apa dalam ni? Dia bagi ice bottle. Ada 4 bottle kat sini. Dia bagi siap sejuk-sejuk dalam ni. Tak ada hal. Kalau tak cukup, boleh call diorang untuk top up. Okay, so sebelah ni tak ada apalah. Ni cuma drawer lah. Okay. Kat sebelah ruang tamu ni ada coffee table lah. Tapi yang menarik perhatian aku bukan coffee table. Tapi yang ada atas table ni. Okay. Wah, ada cake birthday ke ma. Siap plus dengan welcome kuih, dengan welcome buah. Saya ada ucapan lagi daripada Dedana Langkawi. Kita baca sikit. Okey, terima kasih banyaklah Dedana ya. Entertain kita orang kat sini. Terima kasih banyak. Sebenarnya birthday ni untuk Adam. Pasal dia bulan 6 birthday dia. So kita orang request untuk birthday trip sekali lah dekat sini. Okey, jom. Kita nak ke mana pula? Ni kawasan orang tamu. Settle. Ada balkoni ke mah? Jangan tunjuk kau mah. Balkoni. Aku pergi kawasan bilik tu. Dengan bilik ayu kat belakang. Okey, jom. Okey, seterusnya aku nak ke bilik tidur dia pula. Jom kita masuk. Amboi, bilik tidur orang besar ke mah. Saya ada TV satu dekat sini. Okey. Sofa apa ada? Sofa single kat sini juga. Cuba kau tengok katil king ni. Tengok design dia. Saya ada tiang kayu terpacak di setiap penjuru katil ni. Memang macam. Lepas tu plus pula dekor happy birthday dekat sini. Ada balloon sikit kan. Okey, terima kasih banyaklah Dedana. Sudi dekor untuk kami. Lepas tu aku ada request juga one extra bed. Extra bed yang ada di luar dekat sebelah balkoni je. Extra bed ni. Tapi extra bed single lah. Okey. Okey, sebelah kanan aku bilik ayo. Kita pergi sebelah kiri dulu. Kawasan almari. Ni dia kau nampak. Dia punya almari memang fully made by kayu. Okey. Alright, aku pasal bawah ni ada sandal. Ada sandal ni lah, room sandal 2. Lepas tu ada sandal untuk keluar kat tepi pantai. Dia bagi siap-siap sandal lah, senang. Tak payah buat slipper lah. Kalau next time aku kemari, tak payah buat slipper. Dia ada bagi slipper dah siap-siap. Ada kat juga mat sini. Lepas tu ada bag. Ada tote bag. Tote bag Dedana. Tapi tak pakai sini boleh lah. Kalau kau bawa balik, kena bayar lah. Harga dia RM90 satu. Tote bag ni. Tapi smart lah tote bag dia. Nampak klasik je. Okay, so ni dia punya almari. Ada 2 biji almari dia. Belah sini, almari dia ada apa nama, safety box lah. Safety box. Ada ni lah. Ada bathroom untuk kanak-kanak lah. Comelnya. Sekejap, tengok. Kita keluar sikit. Comel untuk kanak. Memang untuk Adang dan Puteri lah pakai sekejap lagi. Steady. Okey, seterusnya kita ke sini. Wardrobe ada satu ni. Ni ada iron board lah. Dengan iron belah bawah ni. Lepas tu, yang dalam ni tak ada apa lah. Dalam laci dia. Laundry bag punya form dengan bag. Lepas tu ni Dedana punya dia punya paper bag lah. Bukan paper bag, macam bag biasa lah. Okay. Alright, so settle untuk kawasan almari dekat bilik aku ni. Okay, next aku nak ke bilik ayur dia. Aku agak excited ni sebab tengok tadi macam besar bilik ayur dia. Wow, memang besar ke mah. Heaven. Steady lah.
Okey, untuk bathtub dewasa ada di sini. Lepas tu, ha, tengok sinki dia. Oi, sinki dia dua koma. Macam-macam. Seorang satu. Tak payah gaduh. Memang steady. Lepas tu, dia punya set toiletries. Memang complete set. Tak ada masalah. Lepas tu, dia punya sabun, lotion, shampoo. Ha, jangan macam-macam. Cuba tengok ni. Joelove by John Malone. Ha, ni dia punya brand. Eh. Sabun kat sini. Mantap. Okay, next kita ke dia punya bilik air yang kecil ni. Ha, kita buka eh. Okay, ha, ni bilik air dia. Ada dua bathtub pula silap. Ada dua dia punya toilet bowl. Ha, toilet bowl biasa ni pakai bidet spray. Yang keduanya toilet bowl juga. Ha, tapi untuk buang air kecil. Ha, ni pada siapa yang tak tahulah. Ha, ni toilet bowl untuk buang air kecil eh. Alright. Okay, settle. Okey, sebelum kita ke sini, kita ke belakang dulu. Ni dia punya shower room. Nampak tak? Dia memanjang tau. Siap ada raining shower kat atas ni. Dan last sekali, ni dia koma. I present to you. Jacuzzi tub. Lain macam, memang besar. Setakat 2-3 orang mandi, memang lepas lah. Siap mandi buih lah dulu ni. Keluar-keluar dia punya angin-angin buih tu. Okey? Kau pun nak view apa? Pilih. Nak view hutan boleh? Tak ada masalah. Nak view laut boleh? Plus, ada pool lagi depan ni. Yang macam-macam. Memang cantik view dia. Lepas tu, ada lagi koma. Dia ada bagi ni. Apa ni? Basalt koma. Ada basalt. Basalt pun ada tiga jenis tau. Ada lang-lang. Yuka apa? Eucalyptus. Lagi satu, jasmine. Nampak? Dia punya basalt pun ada jenis-jenis dan kelebihan dia. Ya. Jadi aku buka eh. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Ni yang ketiga. Oi, ya Allah. Tak tahu mana satu jenis aku tak tahulah. Nanti rendam lah semua. Baru terlebih sihat badan. Aduh, hai. Okay, last kali aku tunjuk koma. Dia punya balkoni lah. Yang special bilik kita orang ni, dekat sini, ada dua balkoni. Belah depan satu, belah kiri satu. Oh, memang special. Jom, kita tengok balkoni belah kiri dulu. Ni extra bed yang aku cakap tadi lah. Kat sini je. Okay, let's go. Ui, luas balkon dia koma. Dia punya sofa besar. Boleh baring. Ada kipas di atas ni. Jom tengok view dia. Ini koma view dia. Dia punya view pool dengan view laut dia. Memang cantik lah. Plus, ada plus lagi. Plus dengan dia punya kabus tepi gunung ni. Memang kena lah. Memang on point lah koma. Pasal cuaca pun lepas hujan, so dia agak berkabus sikit lah belah kanan ni. Tapi memang cantik lah view dia. Ini masih hujan lagi ni. Hujan renyai-renyai. Jadi kalau sidang bolehlah kita akan mandi petang sikit lah. Okey, ni satu lagi balkon ni. Belah depan koma. Depan bilik je. Ni kecil sikit lah. Tapi dia punya view lagi power lah. Sebab dia betul-betul menghadap depan kan. Tak ada sebarang gangguan. So lagi clear lah. Clear view lah. Nampak lah dia punya pool besar dia. Okey koma. Syukur Alhamdulillah. Selesai sudah aku punya room tour. Dekat bilik suite kita orang ni. Kejap lagi barulah nak start buat aktiviti. Nak pergi kids club, nak pergi pool. Kalau hujan yang sedang boleh pergi pool sekali lah. Maksud nak pusing-pusing kawasan resort ni, kawasan pantai dia, tengok apa yang ada. So esok nak breakfast, nak dinner lagi, macam-macam aktiviti nak buat kat sini. So memang tak keluar lah daripada resort ni. Okay, so aku nak rehat sekejap. Sekejap lagi kita sambung balik kita punya aktiviti. Okay. Okay koma, untuk first aktiviti kita orang, kita nak pergi ke dia punya kids club. Kat sini je. Jom tengok apa yang ada kat dalam kids club ni. Okay, kids club. Jom masuk. Boleh buka lah. Alright. Ni lah rupanya dia punya kids club. Okay ke? Dalam macam kecil. Bila masuk dalam, besar ke? So, this form for security purpose. Okay, right. Boleh. Okey, kalau korang tengok kat sini, memang dia punya kids club punya activities memang banyak lah. Memang setiap hari memang aktiviti yang berbeza-beza. Macam hari ni hari Jumaat kan. Antara aktiviti dia macam leaf stamp, paper collage, ting-ting games, macam-macam lah game dia. Dan setiap hari pun dia punya game berbeza-beza. Bukan sama game dia. Oh,
boleh tidur sini ya. Oh dahsyat, ada bedroom mah dekat kids club ni, macam-macam. Oh ada bedroom, ada dua katil lah. Oh okey 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 okey. Ha, tapi limited dua orang jelah boleh tidur. Orang ramai tak boleh lah. Okey, demo baru nak join aktiviti pertama ke ni. Ha, nama aktiviti dia lift stamp. Tengok apakah hasilnya. Tengok tu. Ha, tu dulu. Tu angkat. Oh, dia tak habis. Ini mesti cat dia tak ni. Okey lah ni, sikit jadilah. Settle lah aktiviti lift stamp. Ni pergi meja sebelah pula. Nak buat colouring bag pula. Nampak ni. Oh, busy dia mah ni. Macam-macam aktiviti buat ni. Untuk malam ni kita orang nak semi buffet dinner dekat Plantas. Okey, jom. Okey, thank you. Dah tengok dia punya menu dia. Let's go. Sini pilihan menu semi buffet tak banyak sangat lah, tapi nampak menarik lah. Macam yang daging depan ni, ha, ni daging, meat dengan apa nama, seafood. Dia belum masak lagi tau. Kalau kamu nak ambil, baru dia grill kan. Maknanya fresh lah. Tak ada, dia siap masak kan. Ada sirloin steak, ada lamb chop, ada chicken breast, ada sibas, udang dan satu mussel. Ni dia punya jenis-jenis sos lah. Okay. Alright, aku baru nak makan ni. Let's go. Next morning. Hai Koma, selamat pagi. Aku baru nak breakfast dekat Plantas ni. Jom tengok apa menu yang menarik kat sini. Let's go. Okay Koma, aku dah dapat duduk dah. So dekat sini dia bukan ada buffet saja tau. Dia ada ala carte punya menu. Boleh order lah kat sini. Tapi tak banyak lah menu dia. Yang basic-basic, yang simple punya menu. Wafer, roti canai. Lepas tu dia punya jenis-jenis egg. Macam-macam ada lah. Botol ayur kat sini lah. Jom kita tengok dia punya menu apa nama, buffet pula.
Okey, Koma. Nak buat makan ni. Haa, cuba tengok dulu menu ni. Meriah, Koma. Dan saya rasa cantik. Haa, tengok ni. Oi, ni kalau kenyang, kenyang sampai ke petang ni. Ya, Koma. Jom kita makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Koma. Kami dah selesai dah makan. So, next activity. Nak pergi mandilah dekat pool dia. Okay, jom. Kita mandi dulu. Tengok punya barang-barang macam-macam barang ada. Dengan pelampung, dengan jajan. Jom. Tak sabar nak mandi. So, dekat sini, dia punya pool memang besar, Koma. Besar gila. Tengok dia punya pool. Nampak? Best. Okey, jom lah. Aku jumpa tempat sitting area kita orang. Kat sini je. So, lepas ni aku tunjuk Koma jenis-jenis pool dekat Dedana ni. Jom. Kita tengok belah sini dulu. Alright. Ada satu lagi sitting area sini. Banyak sitting area dia. Ini kids pool lah. Cetek je kids pool dia. Tak dalam sangat. Dalam pasal takat betih aku je kot. Okay. So, tu kita ke tengah pula. Ni dia punya pool besar dia. Dia pool ni dia bertangga-tangga tau. Start dari sini 0.7 meter. Waktu dia naik lah 0.4 meter. Dia turun tangga nampak dua kali coklat ni. Tu dia punya tangga je lah. Depan sikit 1 meter lah. Sini 1 meter. Dan yang paling dalam sekali kat sini Koma. 1.34 meter. Nampak tak? Ya Allah. Punya lah besar pool lah. Ini kalau berenang ni sampai hujung ke hujung ni pensan. Memang pancit. Okey, lepas tu dekat sebelah yang pool besar ni, sebelah kanan aku ni, ni jacuzzi lah. Ni kolam jacuzzi dia. Nampak ni. Okey. Tunjuk sikit view lah. Okey ke? Besar juga sebenarnya kolam jacuzzi dia. Not bad. Alright, settle aku explore kawasan kolam ni. So, apa lagi tunggu? Jom. Kita mandi dulu. Cantik lah Koma. Cuaca memang panas ni, memang cantik. So aku nak pergi pusing pantai lah. Dah settle lah. Aku cover kawasan pool. Nak pergi kawasan pantai pula. Tengok macam mana rupa kawasan ni. Let's go. Okay Koma, kita dah sampai ke tepi pantai. Banyak, banyak seterik ni. Macam ada padang depan ni. Luas. Boleh main bola kat sini. Cantik. Ni kat tengah padang pun lawa. Kalau ke depan lagi ni, tengok pantai dia lagi cantik aku mah. Lagi cantik. Tapi kat sini, mengikut Fafa semalam, dia kata tak boleh mandi tau. Tak digalakkan mandi lah sebab ada banyak jellyfish kat sini. Itu je slack dia.
Ah, banyak jellyfish. Kalau tak ada jellyfish, mana sedap ni pasal pantai nampak cantik pantai dia. Ah, cuma kena jaga-jagalah. Ah, kalau orang berani gamble, ha, pergi mandi. Eh, aku tak berani lah. Pantai kena jellyfish. Naya kamu. Habis badan. Ha, elok-elok handsome, terus tak handsome. Aduh, hai. Macam-macam hair lah kamu ni. Kat sini aku nampak macam pondok tau. Ha, mungkin orang ada buat aktiviti apa nama? Aktiviti under apa sana resort ni. Pasal memang dekat kawasan resort ni. Ada jet ski, ada macam kayak. Ha, semua ada lah kat sini. Ha, jom, kita ke depan sikit. Ha, depan tak ada apa lah. Ha, tapi kat sini memang cantik. Sebab banyak bot layar tau, kapal layar sini. So, suasana ni memang on point lah. Ha, nampak macam kawasan mewah lah. Ha, banyak kapal layar kat sini kan. Alright, aku berjalan di sebelah kanan pula. Di sebelah kawasan apa nama? Kawasan Terrace Restaurant ni. Ha, so yang ni kawasan beach villa tau. Ha, The Dana Resort punya beach villa yang ada private pool dekat sini. Ha, ni semua kawasan ni lah sampailah hujung. Ha, dia punya biliknya. Okay. Ha, banyak lah. Ada banyak lah diorang sediakan sitting area sampai hujung. Oh, tapi sini pasir dia macam luas tau. Macam lebar. Ha, so okay lah. Nak lari main kerja-kerja, main bola ke apa, memang on point. Sebab dia punya pasir pun macam rata tau. Ha, so okay lah. Cantik lah tempat dia. Alright, aku dah sampai dah di hujung pantai The Dana Resort. Ha, sampai sini lah, sampai kawasan-kawasan batu lah. Ha, okay. Ha, so aku dah selesai lah cover kawasan pantai. Ha, lepas tu tadi aku tanya yang abang apa tu, abang dekat water spot tu, ha, beach boy dekat sini kan. Aku tanya dia pasal mandi dekat pantai ni, depan The Dana ni, selamat ke tak? Ha, sebab ada obo-obo, ada amaran obo-obo kan. Dia kata boleh mandi tepi ni, tak ada masalah. Cumanya main belah tepi lah, jangan pergi tengah. Ha, selalunya obo-obo tu dia dekat tengah sikit. Ha, dekat belah tepi-tepi ni memang tak ada. Ha, so jangan risaulah. Kalau kamu datang kemari, boleh mandi kat tepi-tepi ni. Ha, InsyaAllah selamat. Okay? Tapi kena alert jugalah. Kita tengoklah. Pokok tiba-tiba dia datang kemari tepi pantai. You know kamu. Okay. Jom. Aku nak balik ke resort balik. Okay, koma. Aku sampai dekat tingkat 5 ni. Oh, ni atas sekali ni. Okay, tengok dia punya gym dia. Oh, gym kat sini koma. Jom. Tengok gym. Alright. Okay, jom masuk koma. Oh, ni lah rupa gym dia. Oh, okay kak gym dia. Dia tak besar sangat. Dia sederhana. Tapi dia punya equipment dia complete lah. Semua ada. Ha, daripada treadmill, basikal sampailah ke hujung dia punya dumbbell dia. Ha, so itu je lah untuk kawasan gym kat sini. Okay, next. Ha, aku nak ke depan sikit. Nak tengok apa nama. Ha, Dana Spa pula. Aku plan nak try dia punya welcome massage. Hari tu tak sempat nak try masa sampai sini. Haa, ni buat nak try lah. Macam mana rupa gaya punya. Okay. Hai. Okay kak, nak try? Kita mula dengan koma. Itu punya welcome massage daripada Kak Kusnul. Bismillahirrahmanirrahim. Tekanan cukup. Haa? Tekanan cukup. Tekanan okay. Okay. Sekejap. Saya cuba. Rasanya boleh cuba kuat sikit. Kuat sikit lagi lah. Okay. Okay. Ini okay. Oi, koma. Lega kena urut dengan Kak Kusnul. Oh, terus. Sihat badan. Okay, Kak Kusnul. Terima kasih banyak ya. Di atas sebutan tadi. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi lah. Okay kak, terima kasih banyak. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lega kamu. Okay, so next kita nak ke mana pula ni? Let's go. Okay.
Okey, Koma. Next kita punya aktiviti. Dah bagi makan ikan di tengah-tengah sini, dekat garden. Penghubung antara restoran pool dengan lobi depan ni. Okey, jom. Kita bagi makan atau tengok-tengok kawasan garden ni. Oh, cantik garden dia. Ui, Koma, banyak ikan kuih dia. Ya Allah. Ui, dia datang kemari. Ui, tahu-tahu kita bagi makan. Okey, dia pun nak bagi sikit lah. Sini. Sini, mana nak tengok. Ui. Ui, jinak dia. Ui, gigit tengah lady. Gigit tengah lady. Dia tak ada gigi. Oh, dia sedut. Oh, dia sedut tengah lady. Amboi. Ui, jinak dia. Ui, baik dia. Okey, actually kat sini banyak spot tau boleh bagi makan ikan ni. Sebab dia sepanjang garden ni ada laluan kolam tau. Kat sini pun ada atas ni, cantik. Ada air pancut dengan air terjun. Wow. Ni lagi dekat bang dengan ikan dia, ikan koi dia. Memang dekat gila. Cantik lah. Wow. Lagi banyak ikan. Banyaklah kamu spot-spot boleh bagi makan ikan. Dekat sini bawah jambatan boleh. Dekat air terjun tu paling cantik lah. Dekat air terjun paling cantik. Lepas tu banyak lagi lah. Memang keliling lah. Keliling garden ni boleh bagi makan ikan. Memang cantik tempat dia. Dekat sini boleh bagi makan ikan juga. Sini ada kolam besar ni. Kamu tengok lah. Ikut ikan kuih ni. Sian, dia lapor ya. Sorry lah Yop. Makanan dah habis lah. Okey, Koma. Untuk kita punya next activity, jom kita naik basikal. Let's go. Okey. Jom. Alright. Mana basikal? Yeah. Oh, depan ya. Okey, nanti nanti. Okey, jom Koma. Kita bawa nak gerak ke lighthouse ni. Okey, kita just back sikit. Okay, jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mas, selamat bang. Okey. Cukup ya lah. Sebenarnya kalau macam dekat sini, aktiviti dekat Dedana ni, basikal ni salah satu aktiviti yang komplementari lah. Lepas tu satu lagi, fish feeding. Itu je lah, yang lain tu kena kena bayar lah. Okay. Dah sampai lah. Alhamdulillah. I present to you. Alhamdulillah, aku dah puas dah lepak dekat lighthouse ni. Dah ambil gambar, dah ambil video semua. Jadi sekarang kita nak berangkat pulang lah ke resort. Okay, jom. Let's go, Koma. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey koma, syukur alhamdulillah selesai sudah aku punya review dekat Dedana Resort Langkawi. Kalau kau tengok resort dia memang best. Banyak aktiviti dan santai dan pastinya luxury lah kan. Apa-apa pun terima kasih banyak kerana sudi menonton video aku. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kepada kamu semua. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Bye-bye koma. Assalamualaikum.